Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pembimbing ibadah umroh mutawif dari PT Anamiro Travelindo Kediri 354 Kediri. Insya Allah mau mempraktikkan bagaimana cara menggunakan lavatory atau kamar kecil atau toilet saat kita perjalanan di kabin pesawat. Semoga bisa jadi berkah untuk kita semua. Ini kondisi tertutup. Nah, tinggal ditolak, didorong, akan terbuka. Nah, di dalam ruangan ini ada toilet, WC, kemudian wastafel, kemudian tempat untuk ibu dan bayi. Ganti popok. Ganti popok, ganti bebas. Nah, di sini, di toilet ini kita ada biasa tisu kita ambil untuk penggunaan secukupnya, karena di dalam toilet pesawat tidak boleh dibasahi. Nah, ketika kita pipis atau BAB, nah, tidak boleh menggunakan air untuk ceboknya, tapi pakai tisu. Nah, kemudian ini penggunaan untuk wastafel, di tangan dipencet. Nah, ini yang dingin warna biru, merah panas, pencet, ya kan, nanti dia akan berhenti. Nah, sendiri menggunakan tisu. Ini ada sabun sini, yang merah panas, yang merah yang panas, okay. Pencet yang biru, jangan yang merah. Kemudian ini sampah, ini push, ini didorong, ini sampah, sampah, tebang sampah. Ini untuk setelah selesai kita pipis atau BAB, ini dipencet. Dipencet akan hilang. Seperti itu, semoga bermanfaat untuk kita semua saat perjalanan ibadah umroh dan bersama dengan PT Anamiro Travelindo Kediri. Semoga Allah memberi barokah kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk di dalam ruangan ini didorong agar mengunci sampai warna merah. Ya, mengunci sampai ini warna merah, di slot kunci. Semoga perjalanan ibadah bersama PT Anamiro Travelindo Kediri barokah, menyenangkan, berpahala untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.